jadi aku. Hai guys, assalamualaikum. Enggak lah, aku ada yang mau nyanyiin aku nge-vlog. Enggak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jadi hari ini adalah scene kedua terberat aku yang pernah ada di Taju Cinta. Pertama kali scene terberat, kenapa bekas air mata ya? Putih-putih. Pertama kali kemarin pas sama si Siva. Itu golden scene pertama aku. Belaga belum. Kayak dua vlog. Itu golden scene. Aku juga nge-vlog kan nanti. Iya dong. Guys, kamu punya vlog gak? Enggak, aku udah disuruh dari 2017, gak buat-buat, maaf ya. Ya udah, berarti sekarang harus buat. Aku berada di vlog orang-orang aja. Tapi rasanya kalian berdua dapet golden chain sama aku gimana sih? Bersyukur banget, Masya Allah, Masya Allah. Iya, terus kalau dikat dia masih nangis, oh so good actingnya. Terus dipuji-puji, Masya Allah. Tapi emang bagus kan? Emang bagus kan? Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Tapi tadi pagi jujur ya, aku baca-baca komen bikin ini sih, terharu sih. Iya, terharu emang banget bagus sih. Banget. Terharu banget. Pokoknya antusias kalian semua tuh ngebuat booster buat kita gitu ya. Bener, buat kita semangat banget. Semoga kita terus diberikan kesehatan, jadi berkarya tuh maksimal gitu loh. Amin. Ini muka-muka kita yang nangis terus setiap hari. Ready. And then like ada darah. Dia kepalanya dong. Tuh. Au, sakit. Tapi syuting kali ini adalah judul paling seru yang pernah aku. Hah? 3. Enggak. Kita hari ini rating 3. Rating 3, tapi share kita alhamdulillah. Alhamdulillah. 23.5. Alhamdulillah ya Allah. Alhamdulillah. Kita di bawah ini. Om, ini aku lanjutannya yang tadi banget kan? Yes. Masuk nggak? Masuk. Tapi tasnya tadi aku tinggal. Hari ini. Atau sekarang dia di bawah aja. Hari ini kita ya. Important scene berdua ya. Ya, important scene. Udah tiba-tiba berdua. Jadi important scene. Important scene. So, yeah. Kayaknya aku nggak gitu deh. A very important scene for us. Jadi nggak apa-apa, nggak usah bawa tas ya. Jangan jauhin narkoba. Kayak guys, stay tune kita nonton tadi cinta. Ya biar dia aja ngomong. We work very hard for you guys. Dia aja. Ngomong berapa? Tapi ini adalah Amin. Ini adalah pendarahan pertama aku yang ada di Taju Cinta sih. Iya. Ini pendarahan pertama. Kerjanya Siva nih. Udah. Emang kamu ganggu dia tadi? Tadi pas video callan, Kak, minta tisu, Kak. Malah dia tisu basah, Siva. Iya, makanya. Harusnya enggak kan? Harusnya kamu enggak megang kan? Soalnya. Maaf. Iya, tadi kena tas. Ini dia tisu basah. Nih, kalian turunnya, kalian bertiga di mobil ya? Turunnya, turun mana ya? Astagfirullahaladzim. Itu kenapa jatuh mulu ya? Astagfirullahaladzim. Tapi syuting kali ini emang benar-benar sangat sangat seru sih, sangat alhamdulillah banget, dan semoga semua penonton Taju Cinta tetap dukung kita terus, semoga sayang terus sama Taju Cinta, dan semoga rating kita naik terus. Ini adalah perjuangan untuk kita, perjuangan untuk kalian yang kita bikin sampai berdarah-darah semuanya, tangan aku. Ini perjuangan kita untuk menghibur kalian yang ada di rumah. Bisik kan. Emang, mereka tuh punya kubu berdua. Kalau kita rating 1, Siva bikin TikTok. Oh benar ya. Kita rating 1, Siva bikin TikTok ya. Aku nggak peduli, aku langsung ambil handphone kamu. Bener ya? Buat tutupin kain hitam. Bener ya? Bener nggak? Ini Nazar kamu nih. Nggak temen deh. Ayo cepet. Nazarnya orang kenapa jadi aku? Ya, Nazar kamu cepet. Cepetan ya. Nanti kalau sendiri aku nggak upload boleh marah-marah. Yang penting kamu punya aja dulu. Iya, yang penting punya aja. Punya aja dulu dan upload satu video first pertama. Ya, insya Allah.
Nah, kamu tau gak insya Allah 99%? Iya. Aku tau. 1%. Insya Allahnya aku insya Allah gitu kok selalu. 1%-nya itu cuma Allah yang bisa membatalkan. Iya. Insya Allah. Insya Allah ya. Ya. Kita tunggu ya guys, rating 1. Cik Siva bikin TikTok. Dan TikTok pertamanya. Congrats. Janji. Congrats. Janji ya, bikin TikTok ya. Itu janji. Kita share 23,5. Ternyata aku belum rekam tadi. Boleh ulang enggak Bang Zetanya mana ya? Guys, semangat. Maaf Bang Zeta. Bang Zeta, sini dong. Boleh dong kita tanya dikit lah sama Bang Zeta. Bang Zeta kan yang udah. Nah, serius. Ayo sini Bang Zeta. Bang Zeta, kapan lagi kita bisa ngobrol sama Dio Bang Zeta yang bisa bikin gambar Tajuk Cinta itu sebagus ini? Balik orang di balik. Makasih Bang. Kita udah 2 kali project bareng. Alhamdulillah, dua-duanya sangat memuaskan banget. Benar-benar. Kita sama bukan saya sendiri kok. Saya enggak sama apa apa sih. Tapi Bang Zeta, rasanya main sama aku, sama Siva, sama Viva. Senang dong pasti. Bisa ngedirect kita. Enggak lah, gua enggak ngedirect lah. Iya, maksudnya dapat aja kan pengaturan gambar gitu-gitu kan. Kok jadi wawancara sih gua. Ada aku jauh-jauh nih dari Siva, banyak darahnya. Eh, dari kalian berdua dong. Apa? Apa rasanya syuting sama aku? Udah disebutin tadi. Enggak, tadi mah beda, tadi mah golden scene. Oh ya udah, aku bersyukur banget, alhamdulillah gitu loh maksudnya. Ya, yeah, alhamdulillah bersyukur banget ketemu sama tim yang sangat support satu sama lain. Gitu. Apalagi Kak Haris tuh kayak abang kita di sini ya. Walaupun kadang kayak adik kita, tapi nggak apa-apa. Terus, alhamdulillah sih. Personally aku bersyukur banget ada di satu project yang semuanya bisa saling support satu sama lain. Ya kamu jawab ke wawancara. Iya. Tapi memang itu yang aku rasakan. Maksudnya aku pure ngomong itu karena itu yang aku rasain gitu. Pokoknya kalau sinetron aku sama mereka mood besar banget deh. Kalau sama aku lagi ngedown pasti aku langsung ceria lagi. Ah, masa. Bukan karena ada Bapu yang bilang, "Alina, ayo senyum ya aku." Tapi enggak, benar aku happy banget pokoknya syuting di sini. Enggak berasa kayak kerja. Kayak main nih. Ya, adalah capeknya cuman tetap aja kita have fun bareng. Iya ya. Kita have fun bareng. Semoga kayak gini terus ya. Maksudnya vibes-nya kalau berubah pun semoga berubah ke arah yang lebih baik lagi. Bismillah ya. Bismillah pokoknya terus semangat untuk kita, semoga ini bisa jadi ladang pencarian orang banyak untuk menghidupi keluarganya, kru-kru bisa semuanya sehat terus, makmur terus. Aku berharap juga. Oke. Tajuk Cinta. Bukan. Ya. Main handphone. Mending kita lihat. Siva semalam menang apa tuh? Actress terfavorit. Oh ya, ucapin dulu dong, selamat dong. Selamat ya untuk Siva ya. Love you babe. Ma. Congrats ya. Aku enggak bisa meluk dia lagi beda-beda. Iya, di bendera Continuity soleh. Tapi aku happy banget loh. Kalian ucapin kan. Kita pas kamu menang kan kita langsung di set. Itu padahal malam kan. Siva menang langsung aku videoin semuanya. Iya, di atas video itu. Aku sebelum nominasi aku kan duduk di dekat dia kan, Siva, kau menang. Mau ngomong apa? Terus aku shock, maksudnya kayak ngeliat nominator yang lainnya kan bagus-bagus semuanya gitu kan. Maksudnya mereka juga fansnya banyak. Terus juga maaf ya, aku anak magang soalnya di sini. Punya hati sendiri, anak magang di kameramen. Oke, terus habis itu aku belum nyiapin speech, aku sampai ngomong. Asisten aku sebelumnya, semoga jangan aku dulu deh, aku belum nyiapin speech kayak aku. Bukan, semoga, bukan yang gimana-gimana ya, cuma maksudnya takut gak prepare katanya. Terus, ternyata emang aku gak
Twitter sih, maaf ya guys, tapi aku bersyukur banget. Coba ulang lagi speechnya. Gak tahu, aku bener-bener keluar yang maaf ya kalau ada yang gak kesebut semuanya gitu. Tapi intinya aku bersyukur banget sih. Kita juga bersyukur dan juga doanya. You deserve it. Kita bersyukur bisa main sama Cuciva. Iya, Cuciva pemenang piala SCTV World 2022. Oke. Selamat untuk Cuciva. Alhamdulillah ya. Amin, selamat untuk Cuciva, selamat untuk Tajuk Cinta. Kita bisa ngasih yang terbaik terus pada seluruh masyarakat Indonesia. Terima kasih ya guys untuk kalian semua yang udah nonton terus. Jangan lupa setiap hari. Jam berapa? Jam 5 sore. Tajuk Cinta bukan sinetron? Biasa. Ya, tapi bener loh, terbukti loh kata Om Anwar. Iya, iya. Bener loh, Om Anwar tuh mulutnya sakti, tuh kan? Oke, jangan lupa nonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.